Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin beli mobil BMW i8 guys, wah. Pada suatu hari, Upin Ipin tengok nih mobil baru aku, kata Esan. Oke guys, si Esan nih pamer mobil lagi nih guys, coba kita lihat ya guys. Cantik kan? Wow, mobilnya knalpotnya 4 guys di samping. Wih, keren. Wah, bagus sekali mobil kamu. Oke guys, itu keren banget mobilnya. Mobil Esan ya guys. Sementara kami hanya bisa naik motor biasa. Motor Beat. Motor Beat. Gak apa-apa lah guys. Kita sabar. Kesian. Duh, dibilang kasian. Wah, ngeselin banget nih ya. Dasar orang kaya. Mau bagaimana lagi? Kami kan hanya orang biasa. Kamu kan orang kaya, jadi ya begitulah. Ya udahlah, aku nak balik dulu. Dia mau balik, guys. Ya udah, sono. Esan pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Oke, guys, dia pulang, guys. Tuh, nabrak pohon, jatuh ke jurang. Rasakan itu. Rasakan. Upin, aku ingin mobil yang lebih bagus daripada Esan, kata Ipin. Oke guys, Ipin protes sama Upin ya guys. Nanti ya, kalau udah punya rezeki, kita bisa beli mobil yang lebih bagus Ipin. Asik. Kalau begitu, jumlah kita pulang yuk kak. Oke guys, kita langsung pulang saja teman-teman. Yeay, kita harus sabar ya. Oke, jum. Oke guys, tuh Esan tuh kayak gitu tuh. Sombong, dia tadi nabrak pohon, nabrak mah. Rasakan itu, mana sih Esan? Oke, ada kereta guys. Mantap. Oke, mana Esan? Gue bingung. Esan udah balik kah? Wah, dia udah pulang guys. Ya udahlah, kita pulang aja naik motor kita, motor Beat. Oke, Ipin, let's go. Oke, bum, pulang ke rumah. Neng, kita pulang ke rumah, ye. Oke, belok kiri. Terus lurus. Nah, itu dia guys, kita ke rumah kita ya guys. Parkir di sini. Hap, sampai. Upin dan Ipin pun pulang ke rumah. Oke, kita pulang ke rumah dulu ya guys. Siap. Keesokan harinya. Oke guys, ini keesokan harinya nih teman-teman ya. Mereka sedang duduk di atas genteng. Oke, ngapain? Galau mereka guys, gara-gara dibilangin CS-an gitu guys. Jadi ngedown kita ya. Ipin, kamu melihat sesuatu tidak? Iya, aku melihat sesuatu. Oke, lihat apa sih? Aku penasaran nih. Apa? Oke, lihat apa sih? Oke, kayak itu apa? Sepertinya dia dalam masalah ya. Ayo kita tolong. Oke guys, sepertinya dia dalam masalah nih. Aku mau lihat itu apaan tadi ya. Iya, jom kita tolong. Nanti nyawa dia dalam bahaya. Oke guys, ternyata ada perampokan di sana. Wadaw, serem banget guys. Oke guys, kita langsung OTW saja ya. Kita langsung ke lokasi guys. Ternyata dari atap rumah kita melihat sesuatu. Ada kayak perampokan gitu guys. Orang kayak lagi ditodong gitu tuh di atas itu tuh. Karena kan di situ kelihatan dari genteng kita lurus. Oke. Kita akan bantu guys. Walaupun kita tidak kenal dengan orang itu, tapi kita harus membantu sesama manusia ya teman-teman. Nah gitu guys. Pokoknya tuh kita nanti akan mendapatkan amal yang sangat besar. Yeay. Oke, kita samperin ya guys. Belok kanan. Awas. Belok kiri. Terus belok kanan. Terus lurus terus. Abis itu belok kiri. Terus belok kanan. Oke guys, kita udah sampai ya guys di sini. Hap, mana itu tuh orang itu tuh. Oke, keciduk ya. Hai, lepaskan dia. Asik, Upin sang jago neon. Berisik, kamu anak kecil, sudah pergi. Oke guys, bapak ucuk ya sambil megang pedang Minecraft. Caca. Jangan panggil kami anak kecil, paman. Oh, tahu tuh, jangan panggil anak kecil dong, please. Nama saya Upin dan dia adik saya Ipin. Malah perkenalkan, ngapain gak jelas banget. Aduh. Gak nanya ontarap sini, akan kuhabisi kalian. Oke guys, si penjahat ini akan menghabisi Upin guys, parah ya. Oke. Wah, tah, kita kalahkan penjahat ini. Caca, sini penjahat. Wah, jatuh. Jatuh. Oke guys, pada jatuh semua ya ampun. Aduh, yaudahlah kita bertarung di bawah aja ya. Oke. Aku membutuhkan bantuan Fizi. Oke Fizi, bantuin aku Fizi mengalahkan penjahat ini. Cia. Oke, rasakan Fizi bantuin. Oke, kita serang penjahatnya. Penjahatnya pegang ini pedang Minecraft, teman-teman. Cia. Ya Ipin, serang. Aku akan pakai basoka ya dari jauh. Mau kabur. Main kejar-kejaran kayak gini. Kabur. Basoka, 1, 2, 3, 4.
Waduh, sini nih, aku pakai petasan. Lari, 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 awas, jangan kejar aku. Wow, udah kalah, kalah guys, hebat sekali dia ya. Yeay, menang. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, nak. Oke, namanya Oxaran. Apa itu Oxaran? Aku nggak tahu ya. Sama-sama, Bapak. Asik, kita udah menyelamatkannya nih, guys. Yeay. Kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk membalas budi kalian? Oke, oke, oke. Ini siapa lagi nih ya? Emang orang kaya apa dia? Oke, oke, kita minta sesuatu ya, guys. Sebenarnya kami adalah keluarga biasa yang ekonominya sedang mengalami kesusahan, kata Upin Ipin. Oke, kita curhat malah ya. Dan Upin Ipin pun menceritakan kisah hidupnya ke bapak itu. Oke, kayak apa ya? Masuk TV gitu kali ya, acara minta tolong. Berhubung saya adalah orang kaya, saya akan memberikan sedikit rezeki kepada kalian. Oke, kita akan dikasih duit, teman-teman. Yeay. Wah, yang bener nih, Pak. Makasih ya, Pak, makasih. Asik, kita harus berterima kasih ya, teman-teman. Oke, kita ambil uang itu, mana-mana uangnya. Oke, kita ambil. Wow, satu karung, teman-teman. Wow, mantap ini. Yeay, kita jadi orang kaya. Kita ambil. Oke, kita ambil ya, guys. Orang baik itu pun pergi. Oke, orang itu udah pergi, guys. Wah, wow, baik banget ya, guys. Mantap. Wah, banyak sekali uangnya. Kira-kira kita gunakan untuk apa ya, guys? Ya, untuk makan sehari-hari lah. Kalau enggak, untuk bikin rumah, investasi gitu ya, guys. Bagaimana kalau untuk beli mobil BMW i8 aja? Mau tidak? Ini malah beli mobil, yaelah. Ide bagus tuh, Ipin. Waduh, kita lagi miskin, nggak punya duit beli mobil BMW i8. Aduh, isi bensinnya gimana nanti kalau nggak ada duit? Beli mobil nggak bisa beli bensin. Aduh, aduh. Oke, guys, kita beli mobil ya, guys. BMW i8, teman-teman. Oke, oke. Mana warungnya? Siapa yang jual itu mobil? Oke, oke, oke. Kita cari warungnya, teman-teman. Cari warungnya, elah, elah. Oke, kita matang jalan ke sini. Oh, di sini ada yang jual ya. Permisi, Pak. Saya mau beli BMW i8, Pak. Oke. Wow, itu dia. Wadaw. Permisi. Eh, Mbak Praman lagi. Oh, Mbak, ada Mbak, guys. Mana? Kamu lagi. Sampai bosan aku ketemu kamu. Mbak Praman. Aduh. Saya mau beli mobil ini, Mbak Praman. Boleh tidak? Oke, guys. Mobil Mbak Praman dibeli, guys. Yaudah, situ ambil saja tuh. Oke, oke, boleh, teman-teman. Yeay. Oke, guys, kita pulang dengan mobil itu. Waduh, pulang dengan mobil ini. Nih, nggak dibayar ini. Langsung naikin aja. Wow, pintunya ke atas, teman-teman. Wow, BMW i8. Boom, boom. Wow, BMW tuh, guys. Wow. Tapi gambarnya anime. Gak apa-apa lah. Ini tuh wallpaper yang kerennya. Saya sebut, oh, BMW. Weh, logonya BMW tuh. Wow, BMW. Tapi anime, guys. Gak apa-apa, wow, keren ya, guys. Daripada warna-warni. Oke, okay. Cepat banget. Sugoi. BMW i8, teman-teman. Yeay, kita beli mobil orang kaya, guys. Belok kiri. Salah nabrak. Oke, sini. Terus belok kanan. Hap, kita. Boom. Upin. Ya, belok ya. Aduh, oke, sini. Tuh. Camat. Oke, guys, begitu kisahnya, guys. Upin Ipin membeli BMW orang, pokoknya pandangan perjuangan menolong orang ya, guys. Oke, guys, kelar. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, Maul Ibra, di follow ya. Oke, bye-bye.